Dekat dari hati yang ada pada leher kami. Engkau yang tak teraba oleh tangan, tapi Engkau yang menghamparkan bumi, meninggikan langit tanpa tiang, menaburkan bintang-bintang di angkasa. Ya Allah yang maha perkasa, Engkau yang menggenggam kekuatan alam raya, yang menundukkan matahari dan bulan, dan matahari bersinar dengan nurmu, dengan cahaya. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang menumbuhkan air dari dalam bumi, yang memberikan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang kami makan, bunga-bunga yang mewangi, buah-buahan yang kami makan, semua milikmu, ya Allah yang maha tinggi. Ya Allah yang menciptakan kami dari ketiadaan, yang menciptakan kami dari setetes air yang hina, yang menghidupkan kami dari kehampaan, yang menciptakan kedua belah mata kami dengan itu kami melihat, yang menciptakan kedua belah telinga kami yang dengan itu kami mendengar, yang menghidupkan mata hati kami yang dengan itu kami merasa. Ya Allah, Engkau Tuhan pemilik langit dan bumi, kami tiada, hanya Engkau pemilik alam semesta raya.
Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Kami beriman padamu, kepada Nabi-Mu, kepada malaikat-Mu, kepada Rasul-Mu, kepada semua keputusan-Mu. Hidupkan nur di hati kami, berikan cahaya di hati kami, hingga kami mampu menyibak kegelapan dunia untuk melihat wajah nur-Mu yang agung. Hingga kemanapun kami menghadap, kami melihat nur-Mu, cahaya-Mu, cahaya asmaul husna-Mu. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang memberikan petunjuk pada kami. Tanpa petunjuk-Mu kami akan tersesat, tanpa petunjuk-Mu kami akan hina. Maka tuntunlah kata-kata kami, lisan kami, perbuatan kami, pikiran kami, karena Engkau ya Samad, tempat kami bergantung. Ya Allah, ya Rahman, kami sadar bahwa kami hanya hamba-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami merasa bahagia Engkau telah menjadi Tuhan kami. Engkau dambaan hati kami. Kami hamba-Mu dan kami bangga menjadi hamba-Mu. Ya Allah, kami bersyukur karena kami pernah Kau ciptakan. Kami bersyukur karena Engkau berikan kami rahmat. Kami mengenal asmaul husna-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan soleh, orang-orang yang takut. Dan kelak apabila kami mati, matikan kami husnul khatimah, ya Allah. Ketika nanti kami mati, jadikan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah. Apabila lisan kami tak mengucapkan la ilaha illallah, maka jadikanlah hati kami mengucapkan la ilaha illallah. Apabila hati kami tak mampu berucap, maka jadikanlah istri kami, anak kami, suami kami berbisik di telinga kami ketika kami menghadap-Mu, ya Allah, dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan apabila mati kami seorang diri, maka tak ada yang menemani, maka jadikanlah malaikat yang menuntun kematian kami bisa berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.